Mehmet II, atau yang biasa dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih, merupakan penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 dan naik tahta lagi di tahun 1451 sampai 1481. Pencapaiannya yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur. Dan karena itu, ia pun mendapat julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih. Mehmet dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan ahli dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam. Dalam sejarah Islam, Mehmet dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus. Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Muhammad Al-Fatih selengkapnya. Mehmet lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne yang saat itu masih menjadi ibu kota Utsmaniyah. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun. Saat Mehmet berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah wilayah Amasya. Sultan Murad II juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya itu. Di antaranya ialah Mola Gurani dan Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah, yakni salah satu ulama berpengaruh kala itu. Beliau juga menjadi orang terdekat Mehmet, dan Syekh Samsuddin lah yang memperkuat keinginan Mehmet dalam penaklukan Konstantinopel. Setelah ayahnya mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Sultan Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik, turun tahta dan menyerahkan tahtanya kepada Mehmet yang saat itu masih berumur 12 tahun. Dengan situasi seperti ini, Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu, Chandarli Halil Pasha, memiliki kendali kuat atas negara. Walaupun begitu, pengaruh Halil Pasha masih tersaingi oleh Syah Samsuddin yang sangat dekat dengan Mehmet. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmet, Kekhalifahan Utsmani diserang oleh Kerajaan Hongaria yang dipimpin Janos Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged. Dalam situasi yang genting ini, Mehmet meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Sebagai balasan, Mehmet menulis surat yang berbunyi, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Setelah menerima surat ini, Murad bersedia datang dan memimpin pasukan. Akhirnya, pasukan Utsmani berhasil mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Walesia dalam pertempuran Varna di tahun 1444. Setelah peperangan, Murad didesak untuk kembali naik tahta oleh Chandarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin saat kepemimpinan Mehmet. Lalu Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451. Sepeninggalnya, Mehmet kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Sebelum Mehmet berkuasa, kota Konstantinopel telah melalui berbagai upaya penaklukan yang telah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk para pemimpin Muslim dari generasi ke generasi, yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun semua upaya itu gagal. Meski begitu, sebelum tahun 1453, hanya satu kali kota ini berhasil ditaklukkan, yakni pada masa Perang Salib ke-4. Tapi setengah abad kemudian, pihak Nicea berhasil merebut kembali Konstantinopel dan memulihkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur di tahun 1261. Ketika Mehmet kembali naik tahta, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Kemudian Sultan Mehmet membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Selat Bosporus. Karena dengan adanya benteng ini, Utsmani bisa memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah pembangunan benteng, Mehmet memerintah pemungutan pajak.
pajak pada setiap kapal yang melewati selat. Namun pihak Venesia mengabaikan peraturan tersebut dan akibatnya kapal mereka tenggelam hanya dengan satu tembakan meriam dan semua awak kapal yang selamat dihukum penggal. Kecuali kapten kapal yang jasadnya dipajang sebagai peringatan bagi mereka yang melewati selat. Saat pasukan Utsmani bergerak menuju Konstantinopel, Syekh Shamsuddin menemukan makam Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat Nabi yang meninggal dalam pengepungan Konstantinopel di abad ke-7. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang, artileri dan 320 kapal. Dan pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel pun dimulai. Pada awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani, meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, seorang insinyur dari Transylvania. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari negara barat, tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Pihak Romawi Timur pun akhirnya setuju. Lalu beberapa pasukan barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada tanggal 22 April, Mehmed memerintahkan agar kapal perang yang lebih ringan segera diangkat ke daratan. 80 kapal diangkat dari Selat Bosporus dan melintasi jalur sepanjang kurang lebih 1 mil yang dibuat dengan kayu. Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Mehmed memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Mehmed mengubah Hagia Sophia yang awalnya adalah Basilika Ortodoks menjadi masjid. Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding benteng kota, juga membangun istana baru. Mehmed juga memerintahkan pendirian bangunan muslim dan komersial seperti Masjid Rum Mehmed Pasha. Dari sini, kota berkembang dengan cepat dan pada 50 tahun mendatang, Konstantinopel menjadi kota terbesar di Eropa. Pada usia 21 tahun, Mehmed sudah menguasai bahasa Turki, Arab, Persia, Serbia, Yunani, dan Latin. Mehmed sendiri juga seorang penyair dan menulis dengan nama samaran, Afni, atau Sang Penolong. Pada masa kekuasaannya, Mehmed mengumpulkan para ulama dan turut menyaksikan diskusi mereka terkait permasalahan agama. Ilmu matematika, astronomi, dan agama mencapai titik puncak pada masanya. Mehmed mengundang ilmuwan dan astronom muslim di istananya. Ia juga mulai membangun universitas, masjid, air mancur, dan istana Topkapi. Di sekitar Masjid Fatih, Mehmed memerintahkan pembangunan 8 madrasah yang selama seabad menjadi lembaga pendidikan Islam tertinggi di kekaisaran. Mehmed kemudian membangun dinding untuk menutup istananya. Tidak seperti pendahulunya, Mehmed tidak lagi dapat dijangkau oleh kalangan umum maupun pejabat rendah. Dalam masalah keagamaan, Mehmed memberikan ruang kebebasan beragama pada rakyatnya yang majemuk, asalkan mereka patuhi perintahnya. Saat Sultan Mehmed berkuasa, dinasti Utsmani telah menaklukkan banyak wilayah, di antaranya adalah penaklukan Serbia, penaklukan Morea, pendudukan Trebizond, pendudukan Gozaria, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di antara peristiwa penaklukan tersebut, penaklukan Wallachia lah yang lebih populer karena pihak Utsmani saat itu melawan Dracula yang sadis. Seperti inilah kisahnya. Sejak awal abad ke-15, pihak Utsmani selalu berusaha menguasai Wallachia dengan mencampuri urusan politik dalam negeri mereka. Tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Kesultanan Utsmaniyah bersaing dengan kerajaan Hongaria untuk mendapatkan Wallachia. Dan untuk mencegah Wallachia jatuh ke dalam pengaruh Hongaria, dinasti Utsmani membebaskan Vlad Dracula, sang penyula, yang telah menghabiskan 4 tahun menjadi tahanan Utsmani, agar Vlad dapat merebut tahta Wallachia.
Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Vlad Dracula pun berhasil menduduki tahta Wallachia. Dan di tahun 1459, Sultan Mehmed mengirim utusan kepada Vlad yang membawa perintah agar dia segera membayar upeti yang tertunda sebesar 10.000 dukat dan 500 orang untuk bergabung dengan angkatan perang Utsmani. Tapi Vlad menolak, lalu membunuh utusan Utsmani yang datang dan kepala mereka dipaku. Karena utusan tersebut menolak melepas penutup kepalanya, karena mereka melepas tutup kepala hanya di hadapan Allah. Setelah itu, Mehmed mengutus Adipati Nikopolis, Hamzah Pasha, untuk membuat perdamaian dan jika memungkinkan menyingkirkan Vlad. Tapi Vlad menyergap rombongan Hamzah Pasha, menangkap dan menyulai jasad mereka, dan jasad Hamzah Pasha disulai di tiang tertinggi karena dia memiliki pangkat tertinggi dalam rombongan itu. Pada musim dingin tahun 1462, Vlad melintasi sungai Danube dan membakar seluruh tanah Bulgaria. Diduga ia dan pasukannya telah menyamar sebagai pasukan Sipahi Utsmani. Kemudian Vlad menyusup ke tenda-tenda perang pihak Utsmani, kemudian menyergap, membantai, dan menangkap sebagian pasukan. Karena hal ini, Sultan Mehmed sampai mengabaikan pengepungannya di Korintus demi untuk menyerang balik Vlad Dracula di Wallachia. Pertempuran itu pun memakan banyak korban jiwa akibat serangan mendadak yang dilancarkan Vlad saat malam, yang tampaknya ia ingin membunuh Sultan dengan tangannya sendiri. Dikatakan kalau Mehmed sempat mempertimbangkan agar pasukannya mundur saat ia melihat banyak jasad pasukan Utsmani disula di ibu kota Wallachia, tapi para komandan perangnya meyakinkan sang Sultan untuk tetap tinggal, dan Vlad Dracula pun akhirnya mundur ke pegunungan setelah ia dikhianati oleh para bangsawan dan diserang oleh sekutunya sendiri. Setelah itu, Utsmani menyerang ibu kota Wallachia dan menempatkan saudara Vlad, Radu Selfrumos, di tahta Wallachia. Vlad sendiri melarikan diri ke Hongaria, dan setelah itu, ia justru ditahan setelah didakwa melakukan pemberontakan melawan Matias Hunyadi, Raja Hongaria dan Kroasia. Di tahun-tahun terakhir kepemimpinan Sultan Mehmed, pasukan Utsmani di bawah kepemimpinan Gedik Ahmed Pasha menduduki Otranto di Italia Selatan pada 1480. Tapi akibat dari kekurangan makanan, sebagian besar pasukannya mundur kembali ke Albania dan meninggalkan 800 infanteri dan 500 kavaleri untuk mempertahankan Otranto. Karena khawatir kalau Roma akan ditaklukkan juga, Paus Sixtus IV menyatakan panggilan perang salib. Beberapa negara kota di semenanjung Italia, begitu juga Prancis dan Hongaria, memenuhi panggilan tersebut. Pengepungan kota pun dimulai pada 1 Mei 1481. Pada tahun yang sama, Mehmed sendiri bergerak memimpin pasukan, tetapi dia sakit saat sampai Matepe. Saat itu Mehmed berusaha melakukan penaklukan terhadap Rhodes dan Italia Selatan. Tetapi sebagian sejarawan berpendapat kalau peperangan selanjutnya diarahkan untuk menundukkan Mesir yang saat itu dikuasai Kesultanan Mamluk, juga mengambil gelar khalifah yang dipegang dinasti Abbasiyah yang hidup di Mesir dalam perlindungan Mamluk sejak tahun 1261. Tak lama kemudian, Sultan Mehmed pun tutup usia pada tanggal 3 Mei tahun 1481 di usia 49 tahun. Menurut pendapat sejarawan Colin Haywood, Mehmed meninggal karena diracun putra tertuanya, Bayezid. Berita kematian Sultan Mehmed menggembirakan Eropa. Lonceng gereja didentangkan dan perayaan digelar. Di Venesia, berita itu disebarkan dengan pernyataan La Grande Aquila è morta, atau Sang Elang Agung telah mati. Sultan Mehmed sendiri kemudian dikebumikan di kompleks Masjid Al-Fatih.